Halo teman-teman, balik lagi di Rawa 87 Indonesia. Nah, kali ini sesuai dengan judul, saya balik lagi mereview mobil lagi. Dan mobil yang saya review ini adalah mobil Toyota Fortuner atau Hilux ya, tapi di sini ya Fortuner aja lah ya kita sebutnya. Nah, inilah penampilan Toyota Fortuner. Bagus ya ininya sih, desainnya sih rapi sih. Si kerumah-rumahnya rapi. Dibandingkan yang video review sebelumnya, nah ini rapi. Kita langsung coba interiornya, dan ini sayangnya setir kiri, ya udahlah, menyesuaikan. Speedometernya jalan, bagus. Kita coba jalan. Ini replace ya, aduh. Ini replace ya, jadi tidak, ini sih untuk handling tidak akan banyak problem lah. Tidak seperti yang Papansa ya, kalau Papansa kan dia add-on. Kalau add-on kan handlingnya pasti bawaan dari ya add-on situ lah. Pasti semuanya bawaan dari moodnya, bukan bawaan dari gamenya. Nah, ini jalan semuanya dari speedometernya jalan, RPM-nya nggak kelihatan. Kayaknya jalan sih, harusnya jalan. Terus untuk malamnya kita lihat seperti apa nyalanya. Wah bagus, sesuai ya. Ini ya speedometernya tidak nyala, nggak apa-apa lah. Oke. Oke. Ini replace juga sebetulnya nge-replace mobil yang bukan kelasnya sih kalau menurut saya ya. Jadi replace mobil SUV, Allah tuh kenapa, santai dong ngetirnya. Itu nge-replace mobil yang ya SUV rendah lah ya, bisa dibilang ya. Harusnya nih yang samping ini kalau nge-replace nih, kan ini kan SUV-nya kelihatan mahal tuh ya, tapi nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga sih kalau cuma replace doang, cuman asal ya kayak gimana lah gitu. Jadi kayak powernya tuh kayak lemah gitu, karena kan ini SUV-nya SUV lemah, SUV bawah gitu. Jadi kayak nggak bertenaga mobilnya. Nggak ada komplainan sih, udah pastilah untuk handling, karena emang handling bawaan, masa handling bawaan ada komplain. Kita siangin lagi, kita mau lihat dia bisa apa aja. Tapi kalau untuk variasi di sini saya nggak berani ya, karena takut error ya, jadi saya nggak berani. Sudah pasti di sini kayaknya warna bisa diubah ya, udah pasti warna bisa diubah, warna yang jarang lah. Nah, terus untuk warna interior dashboard apa bisa diubah? Kayaknya enggak sih. Oh enggak, dashboard enggak bisa diubah, karena emang enggak semua mobil di in game sini juga bisa diubah sih. Terus modifikasi enggak berani. Modifikasi enggak berani. Oke, bisa buka-buka. Udah pasti bisa long. Nah, lengkap semua bisa kebuka. Meski ini dalamnya kayak kopong gitu ya, yang bagian belakangnya ini kayak ya udahlah ya. Udahlah ya, tutup lagi. Oke, ini mood recommended, bagus. Nanti kalau misalnya kalian mau, silakan aja download di link yang sudah saya simpan di bawah. Untuk cara masukinnya sudah saya kasih ya caranya ya, di video ini ada di end card di atas. Silahkan kalian tonton itu kalau misalnya nggak tahu caranya ya. Yaudah, kalau gitu sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel ini. Saya Fauzi, sampai jumpa di video-video selanjutnya.